Ya, ini yang kita nimbun teman-teman. Sudah lumayan banyak. Maju, miring. Halo semuanya, sobat bengkel, sobat Jonlas. Jumpa lagi teman-teman. Untuk kali ini persiapan kita mau pasang baknya. Nah, ini sementara sudah kita mau naikkan. Yang dua dulu ini yang di video kemarin ini sudah siap semua teman-teman. Nanti naikkan dulu yang satu sini sama yang sebelah sini. Tadi sebelumnya dinaikkan ini kita majukan dulu teman-teman untuk apa? Tangki solarnya. Aslinya kan bracketnya ini di sini. Jadi digeser maju. Nanti tempat bracketnya yang bekasnya tempat bracket ini kan untuk tempat penjepit sasis yang sasis dom. Sama kiri kanannya kan pas dia, ini ada lubang yang memang sudah bawaan dari pabrik, jadi tinggal ikut nanti kalau bautnya ini tinggal dibesarkan, kalau bautnya kurang besar lubangnya. Jadi dimajukan dulu tangkinya teman-teman ya, supaya rapi pemasangan penjepitnya bisa sama kiri kanannya, karena pas di bracketnya silinder dam di sekitar sini, jadi pas penjepitnya di sini. Kalau untuk kantor seperti itu teman-teman, yang satu juga sudah kita majukan semua untuk tangki solarnya. Nah, ini hasil yang dicucikan kemarin, lumayan bersih lah. Kita ngelihatnya sayang teman-teman, mobilnya masih baru, cuma nggak terawat. Kita naikkan dulu baknya. Sudah mulai kita naikkan. Ini kebetulan anggota satu enggak berangkat, ini lagi ngurus SIM katanya loh. Jadi kita bertiga ini, satu di atas, nanti satu saya yang bawa mobilnya mundur, satu yang di bawah untuk megangi supaya baknya tetap lurus. Sudah.
Ya sudah mapan teman-teman. Apa bahasa mapan itu? Sudah pada posisinya. Tinggal kita ikat kolam dulu, nanti baru kita naikkan yang sebelahnya ini lagi teman-teman. Kita pasang klamnya dulu. Ya sudah selesai teman-teman, yang satu. Tinggal satunya ini. Ya ini kan sementara masih diikat-ikat klam dulu teman-teman, karena kita masih tunggu pompanya belum datang. Sama tunggu yang satu unit. Nah, kita ikat klam aja dulu supaya yang penting terpasang dulu. Sekarang kita persiapan untuk pasang yang satunya. Lumayan panas. Ya persiapan yang satu lagi teman-teman, kita naikkan.
Oke teman-teman, sudah naik, kita ikat-ikat klam dulu seperti yang tadi. Ikat klamnya baru nanti kita setel pompanya. Ini sudah persiapan, yang satu mau dinaikkan, yang satu sudah datang ini teman-teman. Ini kemarin terakhir datang karena masih bisa dipakai kerja dengan bak apa adanya, bekas bak sampah juga. Ini yang satu sudah tinggal pemasangan untuk pengisian oli, untuk ngetes, karena untuk yang lain-lainnya udah dirakit semua teman-teman. Untuk pompa join, yang satu ini sementara masih penyambungan saksisnya, tinggal gerinda. Baru nanti kita naikkan ini baknya. Makanya ini enggak terlalu parah ini teman-teman, kotornya masih bisa ditolerir. Beda dengan yang dua sebelumnya. Tinggal majukan ini teman-teman, tinggal majukan apa namanya, tangki solarnya. Ya. Ya, ini kebetulan lagi timbun-timbun teman-teman, jadi halamannya bengkel kita mau perluas ya, semoga bengkelnya juga bisa diperbesar teman-teman ya. Ini tadi sudah mulai nimbun tuh, ada sudah berapa 8 rit tadi itu. Jadi tanah batasnya itu, batasnya di pondasi yang di itu, ke belakang tuh masih jurang teman-teman, agak lumayan dalam lah. Ah, kono yo. Ada berapa 6 mobil yang nimbun teman-teman. Tahan sih. Lurus. Lurus, lurus. Ya. Terus, sini nih. Ya, ngono. Ya, sip. Nih, minum minuman dingin. Thank you.
Yo.